itu sahabat yang sejaman dengan Nabi dan sudah dan ditulis oleh satu tim yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Injil ditulis setelah Isa wafat dan tidak dengan sepengetahuannya, dan lahirlah empat Injil yang diakui sebagaimana dijelaskan di atas. Injil ditulis kurang lebih setelah 200 tahun setelah wafat Isa. Itulah di antara perbedaan Al-Quran dan Injil. 12. Jangan salah memfungsikan Al-Quran. Al-Quran bukan jampe, bukan ajimat, dan bukan pula obat untuk penyakit fisik. Apalagi Yasin mah panggilnya suruh pisanta. Tapi kan tuh di lembu kelinggur mah copet-copet anu rek aktif hari ini tak Jawa tak mulai dengan petik Yasinan pula. Yasinan pula teh tujuh kali isuk narek inlet nyopet. Nah non isi Yasinnya seperti pakai kucopet tuh. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran pasti adil. 14. Petunjuk Al-Quran pasti akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Pewaris Al-Quran itu ada tiga. Itu ada yang dolimun dinafsi, ada yang muktasid pertengahan, dan ada yang berlomba dalam kebaikan. Al-Quran adalah dijadikan kurikulum untuk seumur hidup kita. Program orang pengantin jadikan Al-Quran kitab yang wajib dibaca setiap hari. Para penentang Al-Quran pasti akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Umat Islam dituntut untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quranlah sebagai petunjuknya yang pasti membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka itu tentang mengapa manusia kufur terhadap Al-Quran. So, lebah mana nudah istolakna, lebah mana nute akurna, lebah mana salahnya kalau Al-Quran tidak mau jadikan pedoman hidup bagi kita. Mangga sekituai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan tentang sikap manusia terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi.